Halo teman-teman semua, Rico di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Apa kalian pernah mendengar kasus Setiabudi 13? Tak ada salahnya kita kilas balik tentang salah satu polkes di Indonesia atau kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi pada tahun 1981. Dan sampai sekarang, kasus ini tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan selama 4 dekade lebih. Korban dalam kasus ini mengalami nasib tragis. Dia dibunuh dengan cara yang sangat sadis dan kemudian dimutilasi menjadi 13 bagian. Namun, meskipun telah dilakukan penyelidikan yang intensif, tidak ada satupun petunjuk yang dapat mengarahkan pihak kepolisian kepada siapa pelaku kejahatan ini. Keputusasaan dalam mencari jawaban dan kebenaran akhirnya membuat publik dan aparat kepolisian merasa putus asa. Kasus ini terus menjadi cerita misterius dan menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Kekosongan atas jawaban pembunuhan keji ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai motif dan siapa pelaku di balik aksi sadis tersebut. Dan kasus ini dinamai dengan kasus Setiabudi 13. Lalu, bagaimana kronologinya? Maka akan kita bahas pada video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, perlu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya cerita yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata dan bukan dari film. Jadi, tetap bersama kami di Jurnal Waro. Pada tanggal 23 November tahun 1981, kejadian mengerikan ini berawal pada Senin pagi hari di Jalan Setiabudi, Jakarta, di mana berbagai aktivitas sehari-hari berlangsung dengan normal dan banyak kendaraan umum atau pejalan kaki yang berlalu lalang di jalan tersebut. Dua satpam dari PT Garuda Mataram Motor yang sedang bersiap memulai tugas, mereka mendapati kejanggalan ketika melihat dua buah kardus yang diletakkan di atas trotoar Jalan Setiabudi. Kardus-kardus itu terlihat mencurigakan, kemudian menarik perhatian mereka. Merasa penasaran dengan isi kardus tersebut, kedua satpam ini memutuskan untuk mendekatinya. Saat mereka mulai mendekat, tercium aroma busuk yang keluar dari dalam kardus tersebut. Kedua satpam itu diketahui bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna. Mereka tidak berani untuk membuka kardus-kardus tersebut, yang letaknya tak jauh dari jembatan penyeberangan jalan. Mereka berdua sadar jika aroma busuk yang mereka cium bukanlah dari bangkai hewan ataupun makanan basi. Karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya mereka melaporkan temuannya ke pos polisi terdekat. Pada saat itu, ada seorang petugas kepolisian yang sedang sibuk mengatur padatnya lalu lintas Jakarta. Akhirnya, polisi itu tidak menanggapi atau mengabaikan laporan dari kedua satpam ini. Dan dari laporan yang tak direspon, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat mereka bekerja. Tetapi, perasaan mereka saat itu tidak tenang dan menjadi was-was. Dikarenakan bau busuk itu semakin kuat setiap waktu. Dan pada saat yang bersamaan, ada dua orang pemulung yang sedang melintas. Mereka kemudian melihat keberadaan kardus tanpa pemilik ditinggalkan di pinggir jalan. Kedua pemulung itu sangat antusias dan senang, karena dengan adanya kardus-kardus ini akan menambah pundi-pundi uang mereka, meskipun uang yang akan didapatkan hanyalah sedikit. Mereka akhirnya menghampiri kardus-kardus ini. Ketika sesampainya mereka di tempat kardus tersebut, kedua pemulung ini langsung mencoba mengangkat kardus-kardus itu. Keduanya menjadi heran karena kardus yang mereka angkat terasa sangat berat. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka kardus-kardus itu. Setelah dibuka, dan dalam sekejap, mimik muka mereka langsung menjadi berubah ketakutan. Dikarenakan isi di dalam kardus itu adalah potongan kelapa manusia yang penggal, tulang belulang manusia, dan potongan tangan. Keduanya bergidik berinding, dan seketika merasa mual. Rasa mual itu datang menghampiri mereka ketika mereka melihat isi dari kardus yang satunya. Di dalam kardus tersebut, ditemukan kulit manusia, daging manusia lengkap dengan isi perut manusia. Melihat hal yang tidak masuk akal di depan mata mereka, kedua pemulung ini kemudian berteriak histeris.
dan dari teriakan mereka, masyarakat yang tengah berlalu lalang di sekitar area tersebut kemudian mereka berhenti. Suasana sesaat menjadi hening, mereka pun mulai menghampiri kedua pemulung yang berteriak histeris tersebut. Akibat adanya kerumunan yang menciptakan kemacetan lalu lintas, akhirnya polisi yang menerima laporan dari kedua satpam tadi datang ke lokasi kerumunan. Mereka tidak percaya dengan apa yang telah dilaporkan. Mereka juga menduga mungkin itu hanyalah potongan dari daging sapi yang memang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya, atau bahasa sekarang disebut dengan prank. Mereka akhirnya memeriksa kedua kardus tersebut. Polisi ini tak bisa berkata-kata lagi setelah mereka melihat isi dari dalam kardus itu. Mereka menjadi bergidik merinding menyaksikan pemandangan yang tak lazim berada tepat di depan matanya. Akhirnya mereka meneruskan temuannya kepada kepolisian kota. Lalu siapakah korban dan bagaimana kepolisian di zaman itu menyelidiki kasus yang baru pertama kali terjadi di Indonesia? Pihak kepolisian saat itu segera melakukan olah kejadian perkara dan mereka mulai mengumpulkan barang bukti dan beberapa saksi termasuk kedua satpam dan para pemulung guna dimintai keterangan demi mengungkap kasus yang membuat pihak kepolisian gelagapan. Ya karena memang pada saat itu belum ada kasus yang sangat menyeramkan seperti ini, di mana ada tubuh manusia yang dipotong-potong jadi 13 bagian atau yang disebut dengan mutilasi. Sayangnya pada tahun 1981, teknologi belum sehebat saat ini dan belum ada kamera CCTV yang terpasang di Jalan Setiabudi yang dapat membantu pihak kepolisian mengungkapkan kasus ini. Pada saat itu, Jalan Setiabudi merupakan jalan raya yang besar dan selalu ramai dengan masyarakat yang melintas. Namun, tidak ada satupun tanda-tanda kehadiran pelaku ketika mereka meletakkan kardus-kardus tersebut. Kemudian alasan inilah yang membuat pihak kepolisian menjadi kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Hingga saat ini, kasus ini tetap menjadi misteri. Pihak kepolisian kemudian menurunkan tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia untuk melakukan olah TKP. Kondisi mayat tersebut sudah membusuk, yang mengindikasikan bahwa korban sudah meninggal lebih dari satu hari sebelum ditemukan. Tim dokter kemudian melakukan pemeriksaan awal dan menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan. 13 buah tulang manusia di dalam kardus pertama dan 180 sekatan daging dan isi perut. Kardus-kardus dengan isi mengerikan tersebut kemudian dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan, seorang ahli dalam bidang forensik saja mengatakan jika pelaku mutilasi ini sangat ahli dan sadis dalam melakukan aksi kejahatannya. Bahkan, sang ahli forensik itu juga mengatakan kebengisan pelaku terjadi antara malam Minggu, tanggal 21 November tahun 1981 hingga dini hari berikutnya. Dan dari hasil pemeriksaan tim forensik, mereka mengungkapkan bahwa korban tidak hanya dipotong menjadi banyak bagian, tetapi juga disaring dan dikuliti dengan rapi dari tulangnya. Tingkat keahlian pelaku sangat tinggi, sehingga sayatan pada daging korban membuat tulang belulangnya terlihat bersih dan teratur. Sungguh pekerjaan yang sangat menyulitkan pihak berwenang. Dan saya pun menjadi bergidik merinding ketika pertama kali membaca tentang hal ini dan membayangkan betapa profesionalnya pelaku. Dugaan mereka diperkuat dengan adanya temuan forensik yang mengatakan bahwa pelaku memang sengaja mempermainkan kepolisian. Dikarenakan, dia membuat kepolisian menjadi tidak sulit untuk melakukan proses penyatuan korban untuk reka ulang. Atau bahasa lainnya, pelaku ini menantang pihak kepolisian untuk bisa mengungkapkan siapa pelaku dari kejahatan ini. Tulang belulang korban digergaji oleh pelaku menggunakan gergaji besi. Hal ini bisa dilihat dari bekas guratan kecil yang ada pada tulang. Bahkan, isi perut korban juga disikat dengan cermat tanpa merusak organ-organ di dalam. Mungkin ini yang disebut dengan psikopat sebenarnya. Tim forensik juga mengungkapkan bahwa pelaku mungkin lebih dari satu orang. Dugaan itu didasarkan dengan adanya perkiraan pelaku hanya membutuhkan waktu 3-4 jam untuk menyelesaikan aksi pembunuhan ini. Sementara itu, tim ahli forensik memerlukan waktu 2 jam hanya untuk melakukan
autopsi pada mayat. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa korban adalah seorang pria berusia antara 18 hingga 21 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm. Dia memiliki postur tubuh tegak dan agak gemuk. Beberapa detail kecil di tubuhnya juga terdeteksi, seperti kemungkinan korban mengidap penyakit fimosis yang merupakan penyempitan lubang kencing pada ujung kemaluannya. Berbekal wajah dan sidik jari korban yang masih utuh, pihak kepolisian berhasil membuat sketsa dan menyebarkannya ke publik. Akibatnya, ratusan orang yang mengaku kehilangan anggota keluarganya mulai mendatangi kantor polisi untuk memberikan informasi. Lalu mengapa pelaku tidak merusak wajah korban? Apakah ini memang kesengajaan untuk mempermainkan pihak kepolisian? Hal ini tentu menjadi suatu yang dilema bagi pihak berwajib. Lantaran, fakta bahwa sidik jari, wajah, telapak kaki, dan tangan korban sengaja dibiarkan utuh oleh pelaku. Polisi menduga bahwa tindakan ini dilakukan untuk menantang mereka dalam upaya memecahkan kasus ini. Sayangnya, hingga tanggal 26 November tahun 1981, pihak kepolisian belum berhasil mengungkap identitas dan keluarga asli korban. Akhirnya, mayat korban dikebumikan di tempat pemakaman umum atau TPU Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini, identitas pelaku dan korban pembunuhan yang sadis ini masih belum terungkap. Meskipun demikian, polisi menduga bahwa motif utama pelaku adalah karena dendam terhadap korban. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kasus yang tak terpecahkan hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa mengerikan ini? Apakah pelaku juga merupakan seorang ahli forensik atau memang dia seorang psikopat sejati? Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Menurut saya, kasus yang satu ini terbilang sangat mengerikan. Dan bahkan, pihak kepolisian Indonesia membutuhkan bantuan dari FBI untuk mengungkap kasus ini. Tetapi pada kenyataannya, kasus ini tidak pernah dapat terpecahkan hingga saat ini. Dan sebelum saya pamit, perlu saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe agar segera subscribe ke channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Rico, admin dari Jurnal Faro, undur diri, and see you on the next video.